Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan tentang bait dari Jalut Suro, di mana bait ini sangat masyhur. Ketika diamalkan, didawamkan, akan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan kita, terutama yaitu untuk masalah rezeki dan untuk kemasyhuran. Jadi barang siapa yang mengamalkan bait ini, oleh Allah akan dipermudah semua urusan rezekinya dan akan dijadikan orang-orang yang terkenal. Namun sebelum saya menyampaikan tentang bait ini lebih jauh, bagi sahabat-sahabat pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon untuk subscribe dan jangan lupa membunyikan lonceng supaya ketika saya mengupload video terbaru, sahabat-sahabat tidak ketinggalan beritanya. Baik, mari kita mulai pembahasan kita mengenai tentang bait Jalut Suro ini. Jalut Suro, bait ini berbunyi wa ahyi ilahil qalb min ba'di mautihi bi dzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat. Ini bait yang akan kita bahas mengenai tentang khawas atau fadilah rahasia daripada bait ini. Man katabahuma fi ina'in tahirin. Barang siapa yang menulis bait ini, mulai dari wahyi ilahil qalba sampai bi dzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat fi ina'in tahirin, dalam wadah yang bersih. Fi ina'in tahirin ini bisa saja penulisannya ditulis di piring putih, bisa saja ditulis di mangkok, atau juga boleh di kertas. Yang penting nanti bagaimana tinta yang kita tulis itu bisa luntur. Salah sama rutin ditulis sebanyak 3 kali. Wa mahahu bil ma'ih, kemudian dihapus dengan air tulisannya supaya tintanya bercampur dengan airnya. Wa syarabahu, kemudian air tadi diminum. Syafamu, maka orang-orang yang meminum itu akan sembuh. Minan nisyani, dari sifat penyakit lupa. Wetihani, dan juga penyakit bingung. Jadi ketika kita mempunyai orang yang mempunyai penyakit lupa, orang yang mempunyai penyakit bingung, linglung, maka tulislah bait ini sebanyak 3 kali, kemudian hapuslah dengan air, kemudian air tadi diminum. Maka ketika ini dilakukan, insya Allah orang yang mempunyai penyakit pelupa, orang yang mempunyai penyakit yang bingung, maka orang tersebut akan sembuh. Wa hafaqanil qalbi, dan juga orang-orang yang puyeng hatinya, jadi pikirannya puyeng dan hatinya juga bingung, maka juga gunakanlah bait ini untuk menyembuhkannya. Waza ka'akluhu, dan orang-orang yang meminum air yang sudah ditulisi ini, atau wadah yang ditulis ini kemudian dihapus dengan air, kemudian airnya diminum, maka akalnya itu akan mempunyai akal yang berpikiran positif, tidak negatif. Maka sangat baik ini kita gunakan ketika kita pikiran kita lagi mumet, hati kita lagi bingung, maka tulislah ini supaya mempunyai pemikiran yang cemerlang. Ini fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, wa man wadaba ala qira'atihima,
Barang siapa yang membiasakan diri mewiridkan, mendawamkan, membaca dua bait ini, kulla yaumin khamsata asyara marratan, setiap hari dibaca 15 kali. Wa ahyi ilahil qalba min ba'di mautihi bidzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat. Ini dibaca sebanyak 15 kali. Ketika ini dilakukan setiap hari, dibaca 15 kali, taharallahu qalbahu, maka Allah akan mensucikan hatinya minal ghilli wal hiddi wal hasad wal ujbi wal kibri wal ahlakid damimah. Maka Allah akan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah sifat yang selalu unek-unek, sifat yang selalu iri, sifat yang dengki, sifat yang ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Kemudian takabur atau sombong. Maka sifat-sifat jelek lainnya pun akan hilang dengan membiasakan diri membaca 15 kali kedua bait ini. Jadi sahabat-sahabat, ketika merasa dirinya selalu mempunyai sifat yang tidak baik, maka amalkan amalan ini, maka insya Allah oleh Allah hatinya akan diterangkan dan hatinya akan disucikan dari sifat-sifat yang tercela yang saya sebutkan barusan. Wa razaqahul quwwatah, dan Allah akan memberikan kekuatan fil fahmi wal ilmi wal hikmati, di dalam bisa memahami ilmu, bisa mendapatkan ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah ini, orang yang mendapatkan ilmu hikmah oleh Allah akan diberikan ilham, baik itu langsung dari Allah maupun lewat para malaikat dan melalui cara-cara yang lain. Wa'tahul haibata wal qabul, dan dia akan diberi, jadi orang yang mengamalkan bait ini akan diberi kewibawaan. Jadi orang itu kalau sudah wibawa, maka insya Allah hidupnya akan menjadi enak, hidupnya gampang, hidupnya akan terasa ringan. Jadi seorang yang mengamalkan amalan ini oleh Allah akan diberikan haibah, kewibawaan, wal qabul, dan bisa diterima oleh siapapun. Wa nafadzal kalimati indal umara wal hukam, dan orang-orang yang mengamalkan ini maka cenderung pembicaraannya akan diterima oleh siapapun, bahkan indal umara, oleh pemimpin-pemimpin akan didengar. Jadi walaupun kita orang kecil mengamalkan amalan ini, maka omongan kita, pembicaraan kita akan didengarkan oleh para pemimpin, akan didengar oleh para hakim, orang-orang yang bijaksana. Ini fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, wa man aktsara min dzikrihi ma bila adadin. Barang siapa yang mewiridkan bait tadi dengan jumlah yang banyak tanpa terhitung, aqamallahu ta'ala dzikrahu dzahiran wa batinan, maka Allah akan menjadikan dirinya orang yang masyhur, orang yang terkenal, akan menjadikan dirinya orang-orang yang terkenal atau dikenal oleh orang lain, dohiron wa batinan, baik secara dohir maupun secara batin. Wa ingkana sohibahalatin sodikin akomallahu bihi kulla sayin, dan orang-orang yang seperti ini oleh Allah akan diberikan kesuksesan setiap sesuatu yang dia pikirkan, setiap sesuatu yang dia inginkan oleh Allah akan dibantu untuk tercipta dan untuk bisa mencapainya. Oleh sebab itu maka amalkan amalan ini. Ini fadilah yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa man katab wifqahul ati fissaatil ula min yaumil jum'ah. Jadi barang siapa yang menulis wifiq di bawah ini, sebanyak tulisannya itu ditulis fissaatil ula min yaumil jum'ah, ditulis pada jam pertama pada hari Jum'at. Seperti yang saya sampaikan tentang peredaran perbintangan,
itu nanti sahabat-sahabat bisa melihat di tab komunitas pada channel saya. Di sana sudah ada jadwal mengenai perbintangan ini. Maka ini sangat perlu kita ketahui supaya penulisannya tidak salah. Maka di sini diperintahkan ditulis pada hari Jumat jam pertama, berarti jam 6 sampai jam 7 pagi. Jadi jam 6 sampai jam 7 pagi ini waktunya kita menulis dua bait ini. Wa huwa mustaqbilul qiblati. Wa amsakahu indahu. Dan orang yang menulis tadi, kita yang akan menulis harus menghadap kiblat tentunya. Ini harus dalam keadaan suci supaya apa yang kita lakukan lebih bermanfaat dan lebih kuat barokahnya. Wa amsakahu indahu. Jadi amsaka indahu ini kita membawanya sebagai azimah. Jadi ketika kita setelah menulis, maka gunakan itu, gunakanlah apa yang kita tulis tadi sebagai azimah. Wa dawama ala dzikri hadainil baitaini. Dan kita mendawamkan membaca baitnya. Jadi tidak hanya menulis azimahnya, tapi juga kita membaca baitnya tadi. Fi kulli yawmin samaniyata asyara marratan, sebanyak 18 kali setiap hari. Jadi kalau tadi 15 kali, kalau kita buat azimah, maka kita baca setiap harinya 18 kali. Maka apa yang akan kita dapatkan, apa yang atau apa manfaat dan fadilahnya? Ahyallahu ta'ala qalbahu, maka Allah ta'ala akan menghidupkan hatinya. Dikerohu, dan dia akan dijadikan orang-orang yang masyhur, orang yang terpandang. Ingkana khomilan, walaupun orang tadi itu khomilan. Jadi khomilan itu khumul, khumul itu bersembunyi. Jadi barang siapa yang mengamalkan ini walaupun bersembunyi, maka akan ditemukan oleh orang lain. Artinya akan masyhur walaupun dirinya bersembunyi, niat tidak ingin ada orang lain yang tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang memang Allah diberikan kelebihan. Dengan mengamalkan ini, walaupun bersembunyi dimanapun, maka orang lain akan menemukan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajaro rizqahu in kana qalilan, dan ketika orang tersebut mempunyai rezeki yang sedikit, maka Allah akan memperbanyak rezekinya. Wa hadhihi sifatul wifqi, sedangkan bentuk daripada wifqnya seperti di bawah ini. Kama taro, seperti yang sahabat-sahabat lihat. Ini kemudian fadilah yang terakhir. Wa man katabal wifq wifqah al-ati fis sa'atil ula min yaumil itsnaini, dan barang siapa yang menulis wifq ini beda dari wifq yang barusan. Jadi wifq yang di bawah ini berbeda. Fis sa'atil ula, jamnya sama pada saat jam yang pertama, berarti jam 6 sampai jam 7. Min yaumil itsnin, pada hari Senin. Kalau tadi hari Jumat, ini adalah hari Senin. Wal qamaru fi sarafihi, sedangkan bintang dalam keadaan sempurna. Wa kata bahaulahu, dan orang tadi ya, yang menulis wifiq, menulis juga di samping wifiq ini al baitah, tulislah bait ini di sampingnya. Jadi setelah menulis rajahnya ditulis, kemudian tulislah baitnya di sampingnya. Jadi bisa ditulis secara bundar, bisa ditulis dengan sistem empat apa namanya, di samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Kemudian setelah ditulis seperti itu, wa hamalahu ma'ahu, kemudian dibawa dibuat azimah. Ahyallahu qalbahu, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Wa katsara rizqahu, dan Allah akan memperbanyak rezekinya.
wa aqamahu fit ta'at, dan akan menjadikan orang-orang yang mengamalkan dan membawa azimah ini akan oleh Allah akan dijadikan orang-orang yang taat. Wa ayyadahu bil ikhlasi, dan Allah akan memberikan kepada dirinya sifat-sifat yang ikhlas. Jadi kalau sementara ini kita bekerja tidak ikhlas, maka amalkan ini, maka insyaallah kita akan mempunyai rasa sifat ikhlas. Wa tuhuran nuri, dan kita juga akan diberikan cahaya yang suci. Ala batinihi wa zahirihi, jadi kita oleh Allah akan diberikan pancaran cahaya baik dari hati maupun dari badan kita. Artinya apa? Kita itu oleh orang lain akan dilihat baik, akan dilihat indah, baik zahir maupun batin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, ini adalah fadilah dari bait wa ahyi ilahil qalba min ba'di mautihi bidzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat. Ini fadilahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun dari yang lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.